18. Untuk atraksi pesawat tempur TNI Angkatan Udara, diantaranya menghadirkan pesawat Sukhoi Su-30 MK2, pesawat Boeing 737-200 Intai Maritim, dan pesawat C-130 Hercules. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama tamu undangan VVIP dari berbagai negara menyaksikan aerobatik show dari panggung utama di Tugu Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC. Tak ketinggalan, masyarakat yang sangat antusias turut menyaksikan selain atraksi pesawat, juga ditampilkan atraksi flyboard water jetpack dan jet ski. Penampilan memukau prajurit gagah berani ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di F-8 dan tak hentinya membuat decak kagum siapa saja yang menyaksikan. Atraksi pesawat yang selalu ditunggu ini memang menjadi salah satu cara untuk menarik pengunjung dan memeriahkan F8 2024, serta merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya di Makassar. Selama beberapa tahun ini.
Tema F8 2024 yang dihelat di Makassar pada tahun ini adalah The Unity. Tema ini merupakan kelanjutan dari tema tahun sebelumnya, yaitu The Next Gen Treasure. Tema The Unity ini mengusung semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman budaya Nusantara. Sejumlah perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia ikut hadir dan mendukung penyelenggaraan event F8 selama 5 hari ini. Inilah saat-saat yang paling membahagiakan kami atas nama seluruh masyarakat Kota Makassar. F8 merubah wajah Makassar jadi dari kota demonstrasi menjadi kota festival. Dan alhamdulillah bukan hanya menjadi sekadar kota festival, tapi disinilah bertemunya semua kemampuan, bertemunya semua talenta dari anak-anak Makassar, anak-anak Sulawesi Selatan, anak-anak Indonesia Timur, anak-anak Indonesia yang berkolaborasi dengan para seniman seluruh dunia. Alhamdulillah, Makassar International Art Festival and Forum, begitu nama lengkapnya F8. Dan dalam festival, kita menyajikan semua ruang. Kita punya teater udara. Tadi sore, atas bantuan Panglima Pangkopsau, kita disajikan bagaimana pesawat-pesawat tempur beratraksi di udara Kota Makassar. Di 5 panggung ini. Dan insya Allah kita juga akan dilihat oleh seluruh Indonesia pada malam hari ini. Maka dengan itu, atas semua bantuan, terkhusus para sponsor, dan alhamdulillah inilah 3 tahun terakhir kami betul-betul mandiri. Sebelumnya support penuh dari pemerintah kota. Tapi 3 tahun yang lalu, dengan memberanikan diri, kita swastakan F8 ini. Dan alhamdulillah, di tahun ketiga ini, sudah berani kasih naik tiket, dan begitu banyak orang tetap akan datang. Dan alhamdulillah, tentunya, walaupun seperti itu, tetap banyak kekurangan. Untuk segala kekurangan, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, bersama dengan Ketua BIM Pegerak PHK Kota Makassar, Ibu Indra. Selain itu, 19 delegasi negara sahabat juga ikut ambil bagian, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Australia, Jerman, India, Paris, dan Dubai, yang juga menghadirkan beragam penampilan di panggung 5 zona yang dihadirkan di F8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kemenparekraf RI, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Makassar International Art Festival and Forum atau F8 Makassar yang telah berhasil membangkitkan ekonomi dan memajukan pariwisata Indonesia. Resto Krisna Kisuma, staf ahli Menteri Bidang Inovasi dan Kreativitas Kemenparekraf RI, mengakui bahwa event yang telah terlaksana sejak 2016 ini terus menunjukkan kualitasnya dari tahun ke tahun dan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Makassar serta semua pihak yang terlibat dalam memajukan ekonomi kreatif. Kualitas F8 Makassar terbukti dengan prestasinya yang berhasil masuk dalam top 10 event pariwisata nasional selama 5 tahun terakhir. Kami berharap setiap event akan menumbuhkan pergerakan ekonomi dan juga masuknya wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Jadi mudah-mudahan dengan event, pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus dan juga pergerakan wisatawan domestik juga semakin tinggi. Akhir kata, melalui pelaksanaan F8, kami berharap dapat mendorong para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM untuk berkolaborasi
dan bersinergi, berkreasi dan berkembang. Saya akhiri dengan pantun. Menggapai mimpi, meraih asa. Jangan pernah takut untuk bercita-cita. Semarak F8 Makassar sungguh luar biasa. Bangkitkan ekonomi, majukan pariwisata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam acara dan pertunjukan di F8 2024 diikuti oleh ratusan siswa SMP di Makassar. Menampilkan keindahan dan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya seni dari berbagai seniman lokal dan nasional yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, penampilan ini melibatkan 300 siswa SMP se-Kota Makassar yang berkolaborasi dengan 100 penari dari Yayasan Kesenian Anging Mamiri, Sulawesi Selatan. Mereka tidak hanya menunjukkan kepiawaian mereka dalam tarian, tapi juga menghadirkan harmoni musik Nusantara. Harmoni Nusantara ini sejalan dengan tema F8 tahun ini, The Unity, yang berhasil menggambarkan bahwa keanekaragaman budaya bukanlah hambatan, namun justru merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia di mata dunia. Penampilan ini merupakan bukti nyata bahwa anak-anak Makassar memiliki kemampuan seni yang setara dengan seniman-seniman kelas dunia. Jadi wadah untuk memperkuat persatuan dan menampilkan kekayaan budaya 4 etnis utama di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Makassar International Aid Festival and Forum 2024 atau F8 Makassar yang merupakan salah satu event pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Kota Makassar tahun ini menargetkan jumlah kunjungan sebanyak 600.000 dan transaksi hingga 30 miliar rupiah. F8 Makassar merupakan event yang menggabungkan beragam potensi seni, budaya, dan gastronomi Indonesia dalam sebuah kerangka festival, food, fashion, fusion music, film, fine arts, fiction writers, fox, dan flora fauna di Kota Makassar. Tahun 2024 ini, F8 Makassar menyuguhkan atraksi yang sangat mencerminkan Kota Makassar di 5 zona panggung. F8 Makassar merupakan inisiasi dari para seniman, juga budayawan, bersama pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 yang ingin mengubah sekaligus memperkuat citra Kota Makassar melalui jalur kebudayaan.
sebuah bentuk komitmen saya bahwa budaya Makassar, Bugis Makassar Mandatur Raja menjadi budaya inti kita yang membuat Sulsel ini unggul ke depan. Ya, alhamdulillah, amin. Kita bisa saksikan bersama bagaimana luar biasanya penampilan anak-anak Makassar. Hampir 90% semua anak Makassar, kecuali tadi fashion designer dari luar negeri, dari Malaysia. Hampir semuanya, koreonya Makassar, drone-nya Makassar, penarinya Makassar, penyanyinya Makassar. Itulah Makassar dan itulah panen daripada 7 kali F8. Di mana bakat-bakat yang terasa sejajar dengan bakat-bakat internasional. Penyelenggaraan F8 semakin berkualitas, mendorong kota lain dalam memacu pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha kecil, mikro, dan menengah untuk berkolaborasi, bersinergi, berkreasi, dan berkembang. F8 2024 diikuti oleh ratusan UMKM dan perhotelan dari berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kriya, dan jasa. Para pelaku UMKM yang berasal dari berbagai daerah yang ikut berpartisipasi dalam F8 2024 ini mengalami peningkatan omset yang signifikan. Pertama, menambah daya saing pariwisata dan ekonomi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar, karena F8 ini telah masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara di Indonesia. Dan perlataan F8 ini sudah 7 tahun, sehingga alhamdulillah bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara di Kota Makassar selama pelaksanaan F8 Makassar ini. Untuk mendorong ekonomi kreatif sendiri seperti apa? Ya, kita tahu 8 subsektor di F8 ini semua terakomodir, karena 17 subsektor di Indonesia, 8-nya sudah ada di F8, dari berbagai sektor, terkhusus di subsektor kuliner, karena Makassar telah ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia dengan subsektornya adalah kuliner. F8 2024 telah terbukti menjadi ajang yang efektif untuk meningkatkan sektor pariwisata dan UMKM di Makassar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung, omset UMKM, dan pendapatan daerah. Saya pribadi sangat memberikan apresiasi untuk kegiatan ini karena memberikan ruang untuk anak-anak, khususnya siswa-siswa SMP Sekota Makassar bisa mengapresiasikan kemampuan seni mereka, khususnya di bidang seni tari. Jadi selama dilaksanakannya event F8 ini, alhamdulillah seluruh siswa-siswa SMP Sekota Makassar selalu dilibatkan setiap tahunnya. Ya, jadi kami sebagai kantor perwakilan pemerintah Jepang di Indonesia, khususnya wilayah timur Indonesia, itu kami sangat senang dengan adanya F8 ini, karena pada kesempatan ini kami bisa memperkenalkan budaya Jepang atau menyebarkan informasi tentang beasiswa pemerintah Jepang kepada orang-orang yang mungkin selama ini belum familiar dengan Jepang. Jadi event ini selalu kami tunggu-tunggu setiap tahunnya. UMKM Makassar. Dan ini juga kan satu-satunya event internasional yang ada di Indonesia. Jadi ini sangat-sangat bagus. Nuh, ramai banget lagi. Semoga F8 tahun depan, tahun-tahun selanjutnya lebih baik lagi, semakin meningkat lagi. Antusiasme warga Makassar betul-betul luar biasa. Ini baru malam pertama tapi betul-betul sudah sangat ramai. Keberhasilan F8 2024 diharapkan dapat menjadi model bagi penyelenggaraan event serupa di masa depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kreativitas serta kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa di F8 tahun 2025.